Assalamualaikum semua. Kembali ke my YouTube channel, Kisara Channel. So, pada hari ini, saya akan buat satu video yang special untuk subscribers Kisara Channel. Sebelum itu, yang mana baru kepada YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like this video. Seperti yang korang tengok dekat tajuk atas video ini, hari ini saya akan buat dua benda. Yang pertama, saya akan buat unboxing video. Yang kedua ialah Kai akan umumkan pemenang giveaway sepenuh 1K subscribers. Jadi dengan hadiah itu, semoga YouTube channel Kai akan lebih maju dan juga berjaya pada masa akan datang. Jadi kalau korang tengok dekat community post, Kai ada post satu benda ni tentang giveaway. Kai akan beri siri putera yang baru je keluar hari tu, beberapa hari yang lepas, dan juga hari tu juga Kai beli. Dan hari ni dah sampai, baru 2 hari je dah sampai. Memang cepat sebab kita duduk dekat kan, dekat Semenanjung. Kalau duduk kat Sarawak sebelum ni, lama lagi dah sampai. Jadi buku yang Siri Puteri yang baru ni, ianya bertajuk Shocknya Buat Sendiri Topik DIY. Ini merupakan K39. Itulah hadiah giveaway yang saya akan bagi kat korang semua. Jadi ada berapa pemenang? Ada 3 pemenang sahaja. Jadi di akhir video ini saya akan bagi tahu siapa pemenangnya. Jadi stay tuned tengok video ni sampai habis, okay? Hari ni saya akan buat unboxing video. Dan juga unboxing video ni bukan hanya siri putera K39, tapi ada lagi buku lain yang Kai sangat-sangat tak sabar nak baca tau. Jadi dalam video kali ni, Kai sangat-sangat excited sebab Kai akan unboxing. Tapi untuk korang semua, Kai tak adalah nak buka daripada plastik sekali, tapi Kai hanya buka di packaging sahaja. Jadi satu benda Kai nak bagi tahu, dekat post yang Kai post dekat community tu, Kai ada bagi tahu dia punya syarat kan. Kena like, lepas tu kena follow dan juga kena subscribe. The criteria yang sebenarnya Kai pilih pemenang, sebenarnya Kai pilih orang yang selalu support Kai. Kai yang Kai tengok dia aktif lah dekat YouTube channel Kai. Contoh dia selalu komen, dia selalu like. Kai sebenarnya boleh check tau. Juga ada beberapa user ni yang sangat-sangat aktif tu. Dan juga Kai nak berterima kasih lah kat 3 orang ni sebab selalu support Kai. Dan juga Kai boleh tengok lah dia daripada lama lah. Dia selalu follow, Kai tengok. But kalau Kai terlepas pandang beberapa orang lagi, Kai nak minta maaf. Maybe tak ada rezeki korang yang lain. InsyaAllah kalau kita dapat 2K subscriber pula, Kai akan bagi lagi banyak untuk korang semua. So jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan korang yang mana berminat dengan komik ataupun buku-buku macam yang Kai suka lah. Mana tahu kita boleh share minat kan. Okay, jadi mari kita start unboxing. Kai akan tunjuk. Kita akan buatlah ASMR. Kai tak sabar sangat. So, mana parcel dia? Okay, inilah parcel dia. Tadaaa! So, buku ni baru keluar beberapa hari lepas dan juga Kai terus beli hari tu juga. Lepas tu, dia dah sampai hari ni. Bau dia tu kan, bau buku baru tu macam... So, let's go! Thank you.
Okay, semua dekat sini kita ada banyak kan buku ni. Okay, tengok yang ni kita ada 4. Sembari kita tengok. 1, 2. Wah, bau dia sangat-sangat. Wah, barulah kan. So kat sini ada 4. Okay, so yang 3 ni untuk subscribers yang mana bertuah tu yang support Kai. So Kai akan bagi dia seorang satu dan juga kan post. So, tolong elit lah apa yang korang kena buat. Yang mana pun menang tu. Tengok video ni sampai habis tau. Jadi, satu ni untuk Kai lah. Kita sabar nak baca dan juga nanti Kai akan buat unboxing lah. Nanti Kai akan buat review tau sebab buku ni nampak macam seronok. So, mari kita sambung. Unboxing pula kita akan buka plastik wrap ni pula. Let's go. Okay, dan kita unboxing. So, Kai harap adalah bunyi-bunyi untuk ASMR tu tau. Okay, jadi mari Kai akan tunjuk 3 buku yang Kai beli. Tengok yang pertama sekali yang paling baru lah, iaitu tada. So, shocknya buat sendiri. Wow, cantik tau dia punya luar-luar ni. Okay, kalau korang tengok ni macam Christmas lah. Ada sambutan Christmas. Nampak tak warna merah-merah tu kan? So, ini adalah pasal DIY. Kat sini dia punya watak utama dia ada putera Albert dengan perempuan ni. Nama dia Lillian tau. So mari kita tengok apalah dia punya agaknya. Dia punya cabaran untuk K39 ini. So inilah merupakan page preview yang ditunjuk oleh Kadu Kawan Kempat Star. So tengok dulu. Haa, macam menarik kan. Nanti lepas Kai habis baca buku ni, nanti Kai akan buat review tau. So stay tune, jangan lupa turn on the notification. Okay, yang kedua pun baru juga keluar. Dia keluar time sama dengan ni tau, hari yang sama, iaitu tada! Ini merupakan siri juara dunia badminton, iaitu Z12. So harga dia RM15. Buku ni memang mahal sikit sebab kalau korang tengok dia lebih tebal dan lebih besar macam ni, nampak tak? Dia punya kualiti dia punya ni pun nampak cantik tau. Dia macam berkilat-kilat dekat bahagian watak ni. Video sebelum ni Kai ada bagi tahu yang Kai suka siri juara dunia badminton. Dan buku ni yang siri ni sebenarnya keluar lambat sangat tau. Tapi ni sudah habis lah. Yang ni yang akhir punya episode yang akhir sebab dia dah bagi tahu dah tamat. Jadi dia ada 12 episod sahaja. Dan Kai ada memang kumpul bini lah. The last book mesti korang pelik. Buku ni lama tapi kenapa Kai beli? Tadaa! Kai hari tu kan? Kai ada beli balik untuk episod lama-lama. So, Kai ada beli yang sebelum ni iaitu Misi Wira Ilmu Topik Pengetahuan. So, Kai beli random dekat
Shopee hari tu. Lepas tu kai belilah yang ini tau. Dan juga dia sambung dengan buku ini iaitu K18. Jadi kai tertanya-tanyalah apa akan terjadi. So kai terpaksalah kena beli K18 ini nak tengok penyambung untuk K17. So kalau korang dah baca buku ni mesti best kan. Sebab dia tentang rahsia pengetua Evil. Mesti best, kai pun nak tahu apa rahsia dia. Sebab setiap orang mesti mempunyai rahsia dan juga kelemahan tersendiri lah. Okay, sekarang the important part dalam video ini iaitu pemenang giveaway. Ada 3 pemenang, jadi mari kai bagi tahu. Okay, kita kuatkan video ni, kita dengar betul-betul siapa pemenang. Yang pertama sekali, orang yang selalu komen kat video kai, orang dia yang pertama pemenang giveaway sebenarnya 1K subscriber Kisara Channel, iaitu yang pertama sekali Marina 0910. Tada, tanya. Kalau korang tengok dekat sini, dia ada 55 komen, iaitu top commenter. Dan juga apa yang Marina kena buat ialah pergi dekat kai punya Instagram, follow, lepas tu message kai dan bagi tahu, "Hai, saya Marina, pemenang giveaway." Lepas tu bagi nama penuh, alamat dan juga nombor telefon. 3 benda yang penting tu. Dan juga untuk pemenang 2 yang lain. So, pemenang yang kedua ialah Imran Muhammad Hazim. Tahniah. Tengok, dia ada 27 komen. Banyaklah komen dan juga kaya tengok dia selalulah video-video kaya yang lama. Kaya ingat lagi yang masa kaya kat Sarawak dia ada komen dan juga kaya terima kasih. Dan juga yang terakhir sekali, pemenang yang terakhir iaitu Tahniah Nurul Anis Nabila. Yeay. Dia ada komen 22 komen. So, terima kasih dekat Nurul Anis Nabila. Jadi, jangan lupalah apa yang awak kena buat untuk dapatkan hadiah giveaway ini. Kaya nak bagi tahu kepada yang tak menang, jangan rasa sedih sebab mungkin bukan rezeki korang. Okay, jadi kaya akan post dekat community post semula pemenang giveaway. So, kan ucapkan terima kasih sekali lagi kerana telah support kai. So, jangan lupalah untuk like this video dan juga subscribe. Mesti korang semua tak sabar kan nak dapat hadiah tu, 3 pemenang tu. Jadi, yeah, that's all for this video. Nantikan video kalian yang seterusnya. Terima kasih dan juga assalamualaikum. Bye-bye. Tak sabar nak baca 3 buku ini.